kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai, assalamualaikum hampa semua. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Okay, sorry hampa. Aku tak buat video seminggu eh, dua minggu eh. Aku baru keluar buat semalam. aku masuk buat hari Sabtu berapa hari bulan aku tak ingat eh. Aku keluar buat hari Khamis pagi. Letih lah duduk kat buat tu sebab mereka pagi-pagi pukul 3-4 pagi mereka duduk ambil darah apa semua kan. So kita pun jadi tidur tak cukup. Sakit sama duduk tahan, mereka duduk cucuk sana sini. Kalau cucuk yang biasa tu tak apa, tapi ni depa macam aku, depa cucuk dekat nadi untuk nak tahu aku punya oksigen dalam darah. So memang depa kena ambil darah kat nadi. So kalau hangpa boleh tengok, aku punya tangan belakang ni lebam, belakang ni, sini pun lebam, sini tu bekas kena cucuk tu. So kalau hangpa tengok macam muka aku tak apa nak sihat tu, faham-faham lah aku nak make up tak larat tu. Okay, so macam yang aku janji dekat hampa. Eh sebelum tu kan, aku nak tanya hampa lah. Aku sebenarnya bilik ni, aku baru check tau tak. Tapi cuba hampa tengok dekat belakang ni, dia naik putih-putih tau tak. Kalau bahasa mereka, mereka kata kulat lah. Dia sebenarnya dia boleh hilang kalau kita lap dengan kain basah. Tapi larat nak duduk lap je kan. Hampa boleh bagi cadangan tak nak pakai cat apa yang okey. Kutlah bilik hampa pun penuh jadi macam ni, lepas tu hampa dia beli satu cat yang okey bila hampa cat tu tak naik benda putih-putih macam ni. Sebab aku rasa aku nak cat balik macam tak lawa, dia naik tumpuk-tumpuk apa dia ni kan. Okay. So pada hampa yang wish aku semoga cepat sihat apa semua tu, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Aku rasa mungkin doa hampa juga aku boleh sihat, boleh sambung buat video balik. Serius aku cakap, nak luah perasaan sikit lah, boleh lah no. Serius aku cakap, sepanjang aku duduk dekat wad tu, mental aku breakdown jugalah. Sebab dia bukan sebab apa tau, sebab first kali aku hampir 2 tahun tak balik kampung sebab COVID. So bila jauh dengan family, kita pula sakit. Perasaan tu dia sendu lah, sendu lah senang cerita. Ada yang tanya aku sakit apa, ada yang DM dekat IG apa semua kan. Aku tanya aku kenapa masuk buat apa semua. Minta maaf aku tak reply sebab WhatsApp pun aku tak reply sangat. Kalau hampa ada yang tanya aku apa punca aku masuk UAT kan. So sebenarnya hari tu aku start macam sesak nafas. So aku maybe aku fikir asma aku lah, tapi aku terfikir juga macam pasal apa lah tiba-tiba aku nak asma. Macam tak ada benda yang boleh trigger asma tu tau lah. Macam selalunya aku akan kena asma kalau macam makan tembikai banyak ke, makan pelam banyak ke, minum air sangat-sangat ke. Tapi masa tu aku macam aku tengah duduk relax, duduk baring. Lepas tu aku tertidur, aku sedap-sedap, aku dah susah nafas, aku pakai inhaler pun macam dah tak ada function. So aku pakai inhaler pun macam tak ada function. Aku cuma fikir time tu pergi hospital untuk ambil nap dekat sana je lah kan, ambil sedut gas kat sana je lah. Aku tak terfikir pun sampai masuk wad. Tapi bila mereka dah check apa semua, terus mereka hantar aku pergi red zone, zone merah. So aku duduk dekat zone merah tu dalam sehari. And then diorang transfer aku pergi zone kuning. Tapi time tu pun aku still tak okay lagi. So disebabkan pack sangat hospital tu, dia punya ward emergency tu pack sangat. So diorang transfer lah aku masuk ward. So duduklah ward selama seminggu no? Itulah cerita dia. Tapi sekarang ni pun aku masih dalam pemantauan doktor. Kalau aku ada masalah apa-apa pun, aku kena pergi balik. Aku still under pakar untuk continue aku punya ubat. Aku ada surat lah, tiap-tiap bulan aku kena pergi ambil ubat apa semua. Kalau hampa rasa macam kot lah hampa dengar aku macam macam tu tu, aku minta maaf lah. Sebab yalah, paru-paru ni tempat kita bernafas kan. So
aku kerap rasa letih sekarang. Aku cakap macam ni pun aku rasa letih. Sila aku cakap sebab tu hampa akan, mungkinlah hampa akan dengar aku macam tak cukup nafas ke apa kan. Macam rasa emput, macam orang berlari. Macam yang aku janji kat hampa hari tu, aku nak cerita pasal Mima Land, okay? So macam yang hampa semua tahu, Mima Land ni dia taman tema air yang pertama tak silap aku dekat Asia Tenggara eh. Ke dekat Malaysia aku tak apa nak ingat lah. Aku hampa tahu tak sebenarnya aku nak buat video ni. Aku siap buat kajian tempatan ni tau. Aku nak tahu tu Mima Land. Aku ceritalah sikit kat hampa tau. Aku malas nak menghafal, so aku baca je kat hampa. Mima Land ni dia terletak dekat Gombak. Dia atas bukit tau tak? Dia tak jauh daripada pusat bandar, dekat je. Sebab tu lah waktu Mima Land ni dibuka, dia macam jadi tumpuan orang untuk pi bercuti, pi bersukaria apa semua. Depa bina Mima Land ni tahun 1971, tapi dibuka pada orang awam tahun 1975. Kawasan dia agak besar, dalam 300 ekor. And sebenarnya kolam mandi dalam Mima Land tu adalah kolam paling besar dekat Asia Tenggara no. So dia memang jadi tumpuan bukan untuk rakyat Malaysia je, tapi dia jadi tumpuan untuk dia tapi dia jadi tumpuan untuk warga Indonesia, Singapura, Taiwan, China. Ramailah orang luar yang datang nak mandi dekat situ. Dekat situ juga depa macam ada terapkan elemen sejarah. Macam depa banyak buat patung-patung prasejarah, macam Mammoth ke, macam dinosaur pun semua. Banyaklah patung-patung macam tu dekat sana. Tapi sayang dia waktu tahun 1993, dikatakan ada seorang orang Singapura yang mati dekat situ. Waktu dia main apa papan gelosong ayam tu, dia mati dekat situ. Tak tahulah macam mana, dia terpelantin ke, dia terantuk ke apa, yang tu aku tak berapa nak tahu. Tapi ada juga orang habak, sebenarnya dia tak meninggal pun, dia cuma cedera je. So lepas kejadian orang Singapura tu jadi macam tu, mereka pun tutuplah tempat tu sementara untuk macam baik pulih lah kan tempat tu. Lepas setahun, mereka pun buka lah balik Mima Land tu. Bila dah buka balik, dalam bulan Mei macam tu, kiranya tahun 1994 lah kan, dinding kolam tu dia pecah. Dia pecah, lepas tu ayat-ayat lumpur ni semua masuk lah dalam kolam. Kira ayat tu jadi kotak lah kan. Macam benda tu jadi macam tak selamat lah untuk nak mandi ke apa. Itu sebuah sikit sejarah pasal Mima Land. Okay, macam Mima Land pula, kita sedia umum tahu yang Mima Land tu kawasan dia hutan. So bila kena tinggal, hutan akan jadi tebal balik lah, betul tak kan? So tak ada benda yang pelik pun kalau kata benda, benda-benda tu banyak dekat situ. Okay, first time aku pergi Mima Land tu, jalan dia jalan dia tu jalan bukan jalan hutan. Apa faham tak? Macam jalan kita nak naik bukit yang kiri kanan hutan, tak ada lampu jalan apa semua kan. Dia jalan dia macam tu. Kita orang ni pun gerak ramai-ramai. Time tu aku naik kereta ke motor. Time tu aku naik motor. Okay, aku naik motor time tu. Aku ride seorang. Bukanlah aku ride seorang, maksudnya motor tu aku bawa seorang lah, aku seorang lah kan. So motor tu aku seorang, lepas tu adalah lagi orang-orang lain yang konvoi sekali lah kan. Masa aku pergi Mima Land ni, hati aku ni memang rasa berdebar gila, macam duduk-duduk-duduk-duduk-duduk macam tu kan. Lepas tu, tapi aku macam aku okay, serius aku cakap, aku orang yang okay kalau ada orang keliling aku. Maksudnya macam kalau aku seorang, aku rasa aku ketak lah juga time tu kan. Tapi aku okey sebab aku ada nampak lagi motor-motor orang lain. So masa aku on the way pergi Mima Land tu, kita orang ni konvoi lah ramai-ramai ni pun semua ni. Tiba-tiba sampai dekat satu tempat yang dia macam mungkin ada anak sungai. Aku tak apa perasan, dia mungkin ada anak sungai ke apa, sebab dia jadi macam titi, dia macam jambatan lah kan. Tapi dia punya jalan tu kalau katalah lebar dia dua depa, tiba dekat titik tu lebar ni jadi satu depa, kira kecil. And then dekat situ kan gelap, so lampu motor pun tak berapa nak terang sangat nak suluh jalan. Yang tambah seram je lagi dekat situ, jalan dia jadi berkabui.
tak berkabuih masa kita naik kamera Highland apa ni. Berkabuih, tak tahu mai daripada mana. So aku macam kelabu-kelabu asap lah, nak tengok jalan tak nampak dengan berkabuih apa semua. Lepas tu tiba-tiba aku rasa macam motor aku ni macam tenggelam, so aku berhenti. Bila aku berhenti, kan kita tekan brake mengejut. So bila aku tekan brake mengejut, tangan aku tertekan horn. So aku terkejut lah bila macam bunyi horn tu kan. So member aku lain ni perasan, member aku lain yang lain ni patah balik. Depa pun suluh lah, suluh-suluh rupa-rupanya weh. Pandangan aku ni macam kena alih, faham tak? Kena alih. Maksudnya aku nampak jalan tu dia macam konor sikit, dia macam bengkok sikit lah. Tapi rupa-rupanya jalan tu straight. Kalau katalah aku tak sempat tekan brake time tu, aku mungkin akan jatuh bawah, mungkin jatuh dalam sungai tu sekali dengan motor aku. Tapi alhamdulillah Tuhan selamatkan aku. So aku pun teruskan lagi perjalanan, terus lagi lah naik ke atas kan. Lepas tu bila sampai ada satu, dia bukan simpang, dia macam selekoh lah kan. Sampai dekat satu telekoh. Sampai dekat satu selekoh ni, aku perasan belah kiri ni dia macam ada bukan tokong Cina, dia macam dia lebih kurang tokong Cina lah yang depa semayang macam ada rumah warna merah tu kan. Kan Cina semayang dekat situ. Aku tak tahu lah tu tokong ke nak panggil rumah ke apa. Agak besar. So sebab mula-mula aku tak perasan pun benda tu. Aku cuma perasan macam ada cahaya dekat situ. So aku ni kan bawa slow. So aku tengok lah, bila aku tengok tu aku perasan lah yang tokong Cina tu macam depa pasang lilin, mungkin ada orang baru lepas semayang. Sebelah tokong tu ada pokok. And antara pokok dengan tokong tu, aku nampak ada benda putih. Ada benda putih yang berdiri. So aku macam, benda apa sih kan? Tapi aku tak adalah nampak tu benda apa. Aku cuma nampak benda putih yang berdiri. So aku tengok, aku macam, aku assume macam mungkin lah orang yang baru lepas semayang tu. So aku buat tak tahu, aku jalan. Nak dijadikan cerita, aku pulih trotter ni tak ada lah slow mana. 100 lah juga kan. Kita sebab kita nak kejap kawan dekat depan ni, takut sebab tak tahu jalan, first time nak pi. Tapi yang aku herannya, makin aku pulas makin jadi slow. Aku tak rasa motor aku berat. Aku tak rasa motor aku berat, tapi aku rasa motor aku jadi slow. So aku macam pelik. And motor kawan-kawan aku ni dihilang macam tu je. Maksudnya tiba-tiba kawan-kawan aku semua hilang. Yang follow belakang tak ada, yang follow dekat depan pun tak ada. Time tu serius aku cakap, aku memang cuak gila. Aku cakap, eh mana aku nak cari jalan ni, sebab aku memang tak tahu. Aku terus je bawa. Aku rasa memang aku lama sangat dekat satu jalan yang sangat gelap, yang aku tak nampak apa. Aku rasa aku lama sangat dekat situ. Tiba-tiba aku dengar macam ada bunyi. Aku sebenarnya, aku tak tahu sama ada itu bunyi mengilai ataupun bunyi. Apa tahu tak, mana pernah dengar bunyi monyet yang macam wah, macam tu kan. Aku tak tahu sama ada dia bunyi monyet tu ataupun dia bunyi mengilai. Kita bila tengah takut ni, hal letak banner buruk tepi jalan warna putih pun hang ingat menatang pun dah. Ni tambah-tambah pula aku seorang perempuan lalu jalan gelak lagu tu. Dengar pula bunyi lagu tu, hang rasa aku nak fikir logik ke? Aku pun macam terus lagi jalan. Alhamdulillah, aku nampak member aku tengah tunggu dekat tepi simpang nak masuk Mimbalan tu. So depa ni pun tanyalah aku kenapa lambat sangat kan. Lepas tu aku cakaplah aku tak tahu sebab aku cari depa tak jumpa. Pasal depa katalah pelik juga, depa bawa slow juga, macam mana aku boleh tertinggal. Tapi kita orang macam ambil langkah macam diam je lah kan. So kita orang pun terus lah naik ke atas, sebab nak naik ke Mimbalan tu dia memang berbukit lah, memang berbukit tinggi lah. Terus naik atas ni sampai lah depan pintu Mimbalan. Time tu pintu Mimbalan tu memang lah dia dah kena pagar. Tapi ada pintu yang dah dikopak. Maksudnya aku tak tahulah siapa yang kopak, tapi dah terbuka lah kiranya kan. So kita orang pun pakai kereta, pakai motor apa semua, masuk kat dalam. Okay, masa kita orang masuk dekat dalam tu, time tu aku macam tak percaya. Macam, oh serius aku dah sampai Mimbalan. Aku tak rasa takut, tapi aku rasa excited tau time tu. Sebab iyalah benda aku dah lama aku target nak pergi Mimbalan kan. Dah masuk-masuk dalam tu, kita orang jalan ramai-ramai lah. So mereka macam buat depan laki, tengah perempuan, belakang laki. Tapi nak dijadikan cerita,
aku tak tahulah, mungkinlah aku ni nak jadi lelaki, aku pergi jalan belakang sekali. Tapi aku jalan belakang orang lah, bukanlah aku jalan seorang-seorang kan. Tapi aku jalan belakang sekali. So bila kita masuk ke dalam, kita nak masuk ke dalam lagi lah kan, kita akan lalu satu pintu gerbang. Okay, pintu gerbang yang macam ni. Okay, masa nak lalu pintu gerbang tu, kan aku jalan tunduk bawah sebab gelap kan. So harap nak lampu handphone je, bukannya terang sangat. So aku ni jalan tunduk lah macam pegang handset tu suluh-suluh kan. Tapi aku rasa macam, hampa tak ada rasa macam ada orang macam macam tu dekat atas. Rasa macam ada orang menapai, macam bahang orang menapai, hampa dengar macam orang menapai. So aku ni macam benda apa kan. So aku ni time tu aku tak masuk lagi bawah pintu gerbang tu, macam dah nampak lah dekat depan tapi aku tak masuk lagi. So aku ni pun pusing lah tengok atas. Tengok-tengok atas, hampa tahu ke nampak apa. Hampa bayangkan pintu gerbang tu besar, besar tinggi. And atas pintu gerbang tu ada satu lembaga hitam yang besar gila, macam King Kong, macam gorila macam tu, yang duduk, yang diduduk atas apa, atas pintu gerbang tu. Dia duduk, dia duduk. Lepas tu kan kaki dia macam berjuntai ke bawah. And ekor dia boleh jejak tanah weh. Hampa boleh bayang dah besar mana. Aku tak nampak muka dia, serius. Aku tak nampak muka dia. Tapi aku nampak yang, kan malam-malam pun langit bukan gelap sangat kan. Kita boleh nampak langit macam biru-biru, ada cahaya-cahaya. So bila aku pusing tengok atas tu, aku nampak figure dia je. Figure dia yang hitam melegam tu. Faham tak? Figure dia yang hitam melegam tu tengah duduk sambil duduk usia kita orang macam ni. Dia mata dia obviously lah merah kan, tapi sambil tengok macam tu. Aku tak tahulah dia berbulu ke apa, tapi dia memang besar gila. Iyalah, kaki boleh terjuntai, ekor boleh sampai tanah, memang besar gila. So bila aku nampak tu, aku jadi macam, jadi macam terkaku macam, sebab benda tu besar weh, bukannya kecil, besar. So ada salah seorang member aku ni, dia perasan, mungkin dia tengok aku tak berjalan. So dia perasan, dia tengok aku, dia macam dia tepuk belakang. Hei, dia macam tu kan, dia macam, hei, dah jalan, jangan duk layan sangat, dia kata macam tu. Kita orang cari pot yang berdekatan dengan kolam tu lah. Kan kolam tu sekarang dah jadi tasik. So kita orang cari pot dekat situ lah, sebab tengah-tengah tu dia macam ada kawasan lapang. Okay. So kita orang pun duduklah ramai-ramai bersila tengah-tengah tu. Dia orang pun macam ni lah, macam pacok barang-barang, dia punya kamera, dia punya set up lah, dia punya lampu apa semua kan, semua set up. Lepas tu time tu perempuan ada berapa, aku perempuan ada dalam 5 orang. Sebab time tu kita orang pergi ramai ya lah, sebab memang lain tu kawasan dia besar, bukannya kecil. So kita orang perlukan tim yang besar untuk cover apa-apa yang jadi, okay. So perempuan ada 5 orang, laki ramai. Total kita orang pergi time tu dalam 15 orang kot, tak silap akulah. So yang lain semua laki. Alhamdulillah lah, antara-antara dia pun semua tu adalah yang pandai-pandai berubat pun semua. Takkan nak pergi bodoh macam tu je kan. So yang perempuan-perempuan ni dia pun semua macam suruh duduk tengah apa semua kan, zikir apa semua. So aku pun duduk lah relax-relax apa semua kan. Lepas tu aku perasan belah kiri aku kan lalang-lalang tinggi kan. Aku perasan belah kiri aku tu macam ada orang duduk berjalan lah semua. So aku pun macam, kita kan dah dia dengar bunyi semak tu bergerak, dengan kita nampak benda tu bergerak. Aku tengok, time tu aku tak fikirlah benda-benda tu, sebab kita duduk dalam hutan tau. Aku fikir yang binatang ke apa ke, aku takut lah time tu kan. Aku takut lagi binatang kan tu. So aku macam pusing, aku tengok je dah kan, kita tak ada apa. Lepas tu bergerak-gerak lagi, tengok tak ada apa. Lepas tak apa lah. Lepas tu aku duduk-duduk main handphone, duduk tengok apa semua. Yang mana macam time tu tengah buat live ke apa, dia pun pergi jalan lah.
dia pun pergi berjalan, dia pun buat hari dia pun sendiri lah, macam bawa live, tunjuk, rakam apa semua kan. So aku ni ditugaskan untuk jaga dia orang, sebab dia orang tanya aku nak berjalan ke tak. Aku cakap tak nak lah, aku nak duduk sini. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia pun kata tak apalah kalau macam tu, sebab perempuan lain pun tak nak berjalan, dia pun nak duduk situ je. Mungkin sebab dia pun takut. Yalah, siapa tak takut weh, duduk tengah-tengah hutan, aku apa bayang lah. So duduk tengah-tengah hutan yang macam tak ada, tak ada kesudahan, tahu tak? So aku ni pun jagalah budak-budak ni. Kiranya aku dengan perempuan ni, kira kami lima orang kan. Aku duk jaga perempuan-perempuan ni. Lepas tu yang laki pun ada lebih kurang 4 orang lah dengan kita orang, yang jaga kita orang time tu. Sebab dia orang dah kata bila grup yang rakam tu balik, baru yang lain ni boleh pergi pula kan. Macam gili-gili lah nak jaga. Okey lah. So tengah aku duk tengok handphone, aku tengok dia pun buat live apa semua ni, tiba-tiba yang seorang perempuan ni dia jadi macam macam tu lah. Dia macam, lepas tu dia pegang tangan aku, dia genggam ni. Lepas tu tangan dia sejuk gila. Lepas tu aku cakap lah, weh kenapa? Aku cakap lah itu. Lepas tu dia macam cakap. Lepas tu aku tanya, ha okey tak? Lepas tu dia kata dia okey. Lepas tu aku cakap, kenapa perempuan ni kan? So aku ni pun pula baca ayat kursi, Al-Fatihah apa semua kan. So aku time tu aku cuma niat, aku yakin dengan Tuhan, Tuhan ada dengan aku. Depa benda-benda ni depa tak boleh nak sentuh kita orang, and aku harap benda tu boleh jadi pagar untuk kita orang time tu. So masa aku tengah duduk baca ni, aku rasa macam daripada semua yang duduk bergerak ni, aku rasa macam ada benda yang datang macam zup macam tu. So aku macam macam tu lah kan. Lepas tu aku macam duduk relax ni, aku cakap kan. Lepas tu aku macam, ya Allah Tuhan ku tolonglah, apa tu, macam ya Allah Tuhan ku tolonglah lindung kita orang kan. Sampai sini je dulu kita punya cerita Mimalen. Ni bahagian pertama. Nanti aku akan release bahagian yang kedua pula nak. Apa sabar menanti video sambungan untuk bahagian kedua Mimalen. Okey?